Ciri Awan, episode 50 untuk teman-teman kelas 1. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi ini aku dan kakakku mau bersepeda ke taman karena cuaca hari ini sangat cerah. Iya, tapi sebelum memulai kegiatan, kita harus apa dulu? Oh iya, kita harus berdoa dulu. Yuk, adik-adik di rumah juga ikut berdoa ya. Berdoanya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, apa kalian tahu nama hari ini? Semuanya sudah tahu. Coba kalian sebutkan. Iya, benar sekali. Sekarang, ayo kita berangkat, Kak. Yuk. Tapi kamu naik sepedanya hati-hati ya. Ikuti kakak. Oke, kak. Kalau Intan dan adik-adik di rumah naik sepeda, kalian harus berada di kiri atau di lajur sepeda. Kenapa tidak boleh di sebelah kanan, kak? Sebelah kanan itu khusus untuk mendahului atau untuk kendaraan yang lebih cepat dari sepeda. Oh, benar juga, kak. Aku pernah melihat tulisan lajur kanan hanya untuk mendahului. Iya, seperti itu. Wah, aku senang sekali ditemani naik sepeda sama kakak. Teman-teman, ayo kita nyanyikan bersama lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang. Wah, kakak tahu lagu itu. Ayo kita bernyanyi bersama. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Kita sudah sampai di taman, kak. Iya, udaranya sejuk sekali. Teman-teman, aku mau ke pohon itu. Kalian mau kan membantuku mengayuh sepeda ke sana? Kalian harus menggerakkan kaki seperti mengayuh sepeda. Pasti kalian bisa. Tapi, kamu harus hati-hati ya mengayuhnya di... Iya, kak. Ayo, teman-teman. Sudah siap semuanya? Siap, 1, 2, 3. Ayo bantu aku mengayuh sepedanya. Gerakan kaki kalian makin cepat lagi. Iya, seperti itu.
Hore, kita sudah sampai teman-teman. Terima kasih kalian sudah membantuku. Kencang sekali kalian mengayuh sepedanya. Yuk, istirahat dulu. Langitnya indah, Kak. Ada banyak awan. Tapi, kok bentuknya bermacam-macam ya? Itu ada yang tipis. Ada juga yang bertumpuk-tumpuk seperti kapas. Iya, awan memang banyak bentuknya. Coba kamu perhatikan awan yang di sana. Bentuknya seperti domba. Iya, itu seperti domba. Kalau yang itu seperti gajah, Kak. Kalau yang itu seperti ikan. Kamu lihat gak? Iya, aku lihat, Kak. Kamu tahu tidak, Dik? Awan itu juga punya nama loh. Awan ada namanya, Kak. Iya, awan diberi nama berdasarkan ketinggian dan jenisnya. Namanya apa saja, Kak? Coba kamu lihat awan itu, yang paling tinggi dan tipis. Iya, aku lihat. Itu namanya awan apa? Itu namanya awan cirrus. Dia akan muncul kalau cuaca cerah. Awannya tipis sekali, Kak. Iya, awan cirrus memang seperti itu bentuknya. Nah, kalau yang putih menggumpal dan melebar itu namanya awan stratus. Oh, itu namanya awan stratus. Tapi Kak, awan stratus kok sepertinya rendah? Kayaknya aku bisa memegang dari ujung pohon itu. Iya, awan stratus memang kelihatannya rendah, tapi sebenarnya tinggi sekali. Kalau kamu perhatikan baik-baik, ada warna abu-abunya sedikit di awan stratus. Iya, aku lihat. Kenapa warnanya seperti itu ya? Apa awannya kotor? Bukan, itu bukan kotor. Itu namanya awan stratus sedang membawa banyak air hujan. Berarti sekarang mau hujan? Belum tentu, kan cuma ada sedikit awan stratusnya. Terus itu awan apa, Kak? Yang bentuknya seperti gumpalan kapas tapi tinggi ke atas. Itu namanya awan cumulus. Bentuknya memang meninggi ke atas dan ujungnya seperti kembang kol. Haha, iya seperti sayur yang dimasak ibu. Awannya indah bukan? Ada warna cerah dan terang. Lalu ada yang warnanya agak gelap juga. Wah, aku mau berbaring di awan itu, Kak. Sepertinya empuk. Kamu tidak bisa berbaring di awan, Dik. Awan itu sangat tinggi. Benar juga. Aku tidak mungkin bisa terbang ke awan. Tapi, Dik, meskipun awan cumulus kelihatannya indah, dia bisa berubah menjadi berbahaya. Hah? Kenapa begitu, Kak? Karena awan cumulus bisa berubah menjadi awan cumulonimbus. Itu adalah awan yang membawa badai dan petir terbentuk di dalamnya. Kalau ada pesawat yang sedang terbang dan bertemu awan cumulonimbus, pesawat itu harus menghindarinya karena ada banyak petir di dalamnya. Seram sekali, Kak. Ayo kita pulang yuk sebelum awan cumulonimbus datang. Iya deh. Yuk, kita pulang. Ayo, sepedanya langsung ditaruh di tempatnya ya. Iya, Kak. Adik-adik di rumah juga harus menaruh dan membereskan sepeda atau mainan kalian pada tempatnya ya. Eh, Dik, jangan masuk dulu. Kenapa, Kak? Aku haus. Mau minum. Ingat, kita harus cuci tangan dulu. Oh iya, aku lupa. Setiap kita melakukan kegiatan di luar rumah, kita harus cuci tangan dulu agar tangan kita bersih. Iya, Kak. Cuci tangannya harus pakai sabun, kan? Iya, agar tangan kita bersih, kuman dan bakterinya mati. Nah, sudah selesai. Yuk, kita masuk. Ini, kamu minum dulu. Minumnya harus duduk ya. Setiap makan dan minum, kita harus duduk, tidak boleh berdiri. Iya, terima kasih, Kak. Adik-adik di rumah juga harus banyak minum air putih setelah beraktivitas, minimal 8 gelas sehari. Kenapa begitu, Kak? Karena air putih bisa menggantikan cairan yang hilang dari tubuh kita saat beraktivitas. Selain itu, air putih sangat menyegarkan. Kak, aku sudah habis minum airnya. Pintar.
Kak, sekarang aku mau belajar bersama teman-teman di rumah ya. Iya, selamat belajar ya. Teman-teman, kita akan belajar setelah ini. Kalian boleh minta tolong ayah, ibu, atau kakak kalian untuk menemani belajar. Oh iya, jangan lupa siapkan pensil dan buku kalian ya. Hai teman-teman di rumah, kalian sudah siap belajar denganku kan? Pertama-tama, aku mau bertanya ke kalian, apa saja ciri-ciri awan yang sudah kalian ketahui? Iya, semuanya benar. Ada yang tipis, ada yang menggumpal besar, dan ada yang tinggi sekali. Iya, ada awan mendung juga. Warnanya gelap, jawaban kalian semua benar. Sekarang aku ingin membacakan cerita untuk kalian. Judulnya, Aku Adalah Awan. Kalian simak baik-baik ya. Aku adalah awan. Halo, aku adalah awan. Apakah kamu pernah memikirkan aku terbuat dari apa? Aku terbuat dari miliaran titik air. Titik-titik air ini dari air laut, danau, atau sungai yang menguap karena terik matahari. Aku memiliki beberapa nama. Namaku sesuai dengan bentuk dan ketinggianku. Awan cirrus, aku terletak paling tinggi di langit. Bentukku tipis seperti serat-serat. Aku berwarna putih bersih dan muncul jika cuaca cerah. Awan stratus, aku awan yang sangat rendah sampai menyentuh puncak gunung. Bentukku menyebar seperti menutupi langit. Aku sering menurunkan gerimis. Awan kumulus, aku terbentuk di tempat yang tidak terlalu tinggi. Namun, kalian harus hati-hati. Kadang aku akan berubah menjadi awan kumulonimbus. Kumulonimbus adalah awan badai yang berwarna gelap dan sangat tebal. Petir terbentuk di dalamnya sehingga pesawat sering menghindarinya. Wah, awan yang ada di cerita ini sama seperti yang kakak ceritakan tadi. Ada awan apa saja, teman-teman? Iya, benar. Ada awan cirrus, awan stratus, awan kumulus, dan awan kumulonimbus. Coba sekarang kalian sebutkan ciri-ciri awan cirrus. Iya, benar sekali. Awan cirrus bentuknya tipis, halus, dan tinggi sekali. Lalu, bagaimana caranya kalian mengetahui hari ini cerah atau hujan? Iya, kalau cuaca cerah, langitnya biru dan bersih. Kalau cuaca mau hujan, langitnya mendung dan gelap. Wah, ada suku kata, teman-teman. Sepertinya kita harus melengkapi kata ini. Tapi mana gambarnya ya? Nah, ini dia gambarnya. Yuk, kita lengkapi suku katanya bersama-sama. Nomor 1, gambarnya apa, teman-teman? Iya, benar sekali. Gambar awan. Tapi tulisannya cuma A. Agar tulisannya menjadi awan, kita harus melengkapinya dengan suku kata yang mana ya? Yuk, kita masukkan tulisan wan ke nomor 1. Wah, kalian benar! Berikutnya nomor 2. Gambarnya laut, tulisannya cuma adalah. Mungkin isinya rus. Aku coba ya. Ya, aku salah. Jawaban yang benar apa ya?
Menurut kalian, Ut, mungkin kalian benar. Kita coba dulu ya. Jawaban kalian benar. Kalian hebat. Sekarang soal ketiga. Gambarnya awan yang tipis. Namanya awan apa, teman-teman? Benar sekali, awan cirrus. Tapi tulisannya belum lengkap. Mungkin isinya tir. Bukan. Lalu apa huruf yang tepat untuk mengisinya? Oh iya, rus. Kalian benar, teman-teman. Sekarang soal terakhir. Gambarnya petir, teman-teman. Suku kata yang tepat untuk melengkapinya yang mana ya? Benar, suku kata tir. Wah, kalian hebat. Kita sudah menjawab semua soalnya. Sekarang aku mau mengajak kalian memperkirakan hasil penjumlahan dari tiga bilangan. Aku memperkirakan hasil penjumlahan dari 17 ditambah 28 ditambah 53 adalah 100. Benar atau salah ya perkiraanku? Yuk kita pastikan bersama. 17 lebih dekat dengan 20. 28 lebih dekat dengan 30. 53 lebih dekat dengan 50. Jadi 20 ditambah 30 ditambah 50 sama dengan 100. Wah, perkiraanku ternyata benar. Tapi ini bukan hasil sebenarnya, teman-teman. Sekarang ayo kita hitung bersama hasil sebenarnya. Kita tambahkan satuannya dulu. 7 ditambah 8 ditambah 3 sama dengan 18. 18 satuannya 8, puluhannya 1. Jadi kita tuliskan 8 di bawah dan angka 1 kita tambahkan di atas puluhan. Sekarang kita hitung puluhannya. 1 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 5 sama dengan 9. Hasil penjumlahan sebenarnya adalah 98. Jadi hasilnya sebenarnya kurang 2 dari hasil perkiraan. Aku punya contoh soal lainnya. Aku memperkirakan 33 ditambah 26 ditambah 18 adalah 80. Yuk kita pastikan bersama. 33 lebih dekat dengan 30. 26 lebih dekat dengan 30. 18 lebih dekat dengan 20. Jadi 30 ditambah 30 ditambah 20 sama dengan 80. Perkiraanku tepat lagi, teman-teman. Sekarang ayo kita hitung hasil sebenarnya. Kita tambahkan dulu satuannya. 3 ditambah 6 ditambah 8 sama dengan 17. 17 satuannya 7 dan puluhannya 1. Jadi kita tulis 7 di bawah dan angka 1 kita tulis di atas puluhan. Sekarang kita hitung puluhannya. 1 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 7. Hasil penjumlahan sebenarnya adalah 77. Jadi hasilnya sebenarnya kurang 3 dari hasil perkiraan. Teman-teman, aku yakin kalian semua pasti bisa memperkirakan penjumlahannya. Nanti saat berlatih soal, kalian minta didampingi oleh ayah, ibu, atau kakak kalian ya. Teman-teman, coba kalian perhatikan baik-baik gambar ini. Siapa yang lebih tinggi? Anin atau Alif? Benar, Alif lebih tinggi daripada Anin. Lalu, siapa yang lebih tinggi? Bambang atau Alif? Iya, Alif lebih tinggi daripada Bambang. Apakah Bambang lebih tinggi dari Anin? Iya, Bambang lebih tinggi dari Anin. Tebak siapa yang paling tinggi di gambar ini?
Benar sekali, yang paling tinggi adalah Alif. Lalu siapa yang terpendek? Iya, benar lagi, Anin yang paling pendek. Lalu siapa yang rambutnya paling panjang? Iya, rambut Anin paling panjang. Hore, kalian sudah menjawab semuanya dengan benar. Sekarang, coba kalian lihat keluarga yang ada di rumah kalian dan amati tingginya. Lalu, kalian tulis di buku tugas kalian. Siapa yang paling tinggi dan yang paling pendek? Bandingkan juga siapa yang lebih pendek antara kalian dan orang tua atau wali kalian. Bagaimana pelajaran hari ini? Kalian suka kan? Iya, aku juga suka sekali. Oh iya, setelah mengerjakan latihan soal, kalian juga harus mengisi lembar refleksi ya. Lembar refleksi yang seperti ini, teman-teman. Jangan lupa juga untuk berterima kasih kepada ayah, ibu, atau kakak yang sudah mendampingi kalian belajar hari ini. Nah, selamat belajar, teman-teman. Sampai jumpa lagi. Teman-teman, hari ini banyak sekali yang sudah kita pelajari. Hari ini kita sudah belajar tentang ciri-ciri awan. Kita juga sudah membaca cerita, Aku Adalah Awan. Kita juga sudah melengkapi suku kata. Lalu kita sudah memperkirakan hasil penjumlahan 3 bilangan. Dan kita juga sudah melakukan perbandingan lebih tinggi dan lebih pendek. Sampai di sini dulu ya, teman-teman. Sekarang tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sampai jumpa. Halo sahabat Bigfoot, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.